Ini pula saya nak bawakan cerita sambutan Ramadan di Jakarta, di mana tradisi sambutan Ramadan kita tahu di segenap pelosok dunia bergantung pada cara hidup masyarakatnya. Dan seperti mana di Malaysia, masyarakatnya sentiasa teruja dengan Bazar Ramadan, umat Islam di Indonesia juga meraikan bulan puasa dengan mengunjungi Bazar Ramadan. Bazar Ramadan di Indonesia tidak kurang memiliki keistimewaannya. Pelbagai jenis juadah tradisi masyarakat negara itu seperti kolak pisang, ketan bintul dan pelbagai jenis gorengan, bubur dan sebagainya. Rakan setugas Haris Mahardiansyah dan juga Roro Anjing dari Kompas TV Jakarta ada ceritanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo Nisa dan juga penonton Astro Awani di Malaysia. Sekarang saya lagi ada di depan kantor nih di Menara Kompas di Jakarta. Saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan teman saya. Hai, saya Roro dan kita mau cari makanan dan minuman untuk berbuka puasa karena sekarang sudah hampir jam 4:30 sore ya. Jadi sebentar waktu lagi, satu jam ya? Lagi untuk waktu berbuka puasa untuk Jakarta. Oke, nah, gitu. Kita mau langsung jalan sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol. Tentang apa aja sih yang seru ya, di bulan puasa ini? Di Jakarta itu kalau menyambut Ramadan, rame ya Jeng ya? Rame banget, jalanannya, kemudian orang yang berjualan. Ya. Karena mau kemana sih mereka? Buru-buru banget gitu loh rasanya. Iya, biasanya tuh kalau jam-jam pulang kantor, sekitar jam-jam, mulai dari jam 4 lah ya, jam 4 sampai dengan nanti jelang waktu berbuka tuh banyak orang yang sudah mulai mau pulang ke rumah untuk bisa berbuka puasa bersama keluarga. Dan atau juga ke janjian nih sama teman-teman, biasanya di rumah makan sudah reservasi duluan. Iya, gitu. Karena di Jakarta juga restoran-restoran dan pusat perbelanjaan tuh biasanya juga ramai membuat acara untuk berbuka puasa bersama. Iya benar, dan biasanya juga ada paket-paket berbuka. Betul. Bahkan paket sahur loh. Iya. Jadi nah, sekarang kalau kita mau kemana, kita ke arah sana tuh. Ada banyak jajanan seru, makanan tradisional khas Indonesia yang biasanya juga bisa hanya itu ditemui saat puasa saja. Iya, di depan kantor kita ini memang ramai karena banyak yang berjualan makanan atau minuman berbuka puasa bersama. Nanti kita lihat ya ke depan ya. Yuk. Nah, ini dia. Kita sekarang udah ada di dekat depan kantor. Ajeng udah nenteng. Itu beli apa, Ajeng? Ini beli kolak yang hanya ada waktu puasa saja. Terus ada lontong juga ya buat ganjel-ganjel lah. Nah, ya. Kalau saya beli apa nih? Kalau di sini namanya biji salak. Hampir sama seperti kolak sih kayaknya. Dari ubi. Dari ubi, benar. Nah, ini bisa lihat di belakang sana teman-teman kita juga sedang pada berburu jajanan untuk berbuka puasa nanti. Jadi bahkan di depan kantor juga sudah ramai ya, Jeng? Betul sekali. Karena udah mau buka nih, Jeng? Kita mau langsung kembali. Ya, kita juga udah cukup beli makanannya, minumannya. Selamat berbuka puasa juga untuk teman-teman Astro Awani di Malaysia sana ya. Ya. Oke. Sampai jumpa. Salam dari Jakarta.